Dalam agama diajarkan pentingnya toleransi terhadap sesama. Namun apa daya jika sikap toleransi tidak dijalankan bahkan dilanggar. Seperti seorang pria yang nekat menerobos jalanan padahal saat itu sedang ada tahlilan. Bapak yang tidak diketahui identitasnya tersebut marah lantaran jalanan umum dipakai untuk tempat tahlilan. Dilansir dari akun TikTok @ramdandindautami, pada Rabu 13 Juli 2022, seorang bapak-bapak nekat menerobos kerumunan warga. Kutip dari tribunjogja.com, kejadian ini terjadi di Jalan Terogong 3, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan. Ketua RW 010 Abdul Haris mengatakan, aksi pengendara motor yang melintas ke acara pengajian warga itu terjadi pada Selasa 12 Juli 2022, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam video tersebut dijelaskan bahwasannya saat itu warga sudah menutup jalan, namun bapak tersebut marah lantaran tidak bisa lewat. Dalam rekaman, bapak tersebut mengendarai sepeda motor Vario dengan santainya jalan di depan warga. Sontak, warga terkejut dan berusaha mengejar si pengendara. Banyak warganet yang menyayangkan kejadian tersebut, namun juga banyak yang membela si pengendara.